Rasanya pun enak banget sahabat, bisa dicoba di rumah. Resep ala Nur Sakila. Halo, assalamualaikum. Apa kabar sahabatku semua? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat dimanapun berada. Pagi ini saya mau masak saluna daging ayam. Ini dia bahan-bahannya. Ini ada setengah ekor ayam ya, saya potong 4. Ini saya nggak pakai, ini yang udah saya potong. Ini jadi 4 setengah ekor ayam. Dan di sini ada sayurnya, ada labu kecil atau kusa bahasa Arabnya. Ada wortel, kentang, dan terong, dan 3 buah tomat. Ini nanti saya blender ya. 1 siung bawang merah, 3 siung bawang putih. Dan ini bumbu-bumbunya. Di sini ada setengah sendok teh lada hitam, setengah sendok teh kunyit, setengah sendok teh jahe bubuk, setengah sendok teh kayu manis bubuk, setengah sendok teh bumbu Arab. Dan tidak lupa pakai ini tomat pasta. Sekarang saya mau potong-potong dulu bahan-bahannya. Nah, ini tomatnya saya blender ya, sahabat. Masih saya kasih air banyak biar sekalian. Belum nyala. Ini ya udah selesai dipotong semua. Ini bawang merah, bawang putih. Ini kentang, labu, dan wortel. Udah saya rendam juga biar nggak hitam. Ini ayamnya udah saya cuci kembali. Sekarang kita mulai masaknya. Ini minyak udah panas, saya tumis bawang merah, bawang putihnya dulu. Tumis sampai harum ya. Ini bawangnya udah harum dan udah kecoklatan. Sekarang saya masukkan ini tomat pasta. Ini sengaja saya bikin sedikit ya, karena majikan pada diet. Ini bikin saya masak buat anak-anak saja, karena majikan nggak mau makan pada diet. Lalu masukkan bumbunya semua. Oh iya, ini ada tambahan penyedap rasa ya, yang ini yang di tengah.
biarkan sebentar, nanti masukkan tomat. Sekarang masukkan ayamnya dulu di sini. Dan sekarang masukkan tomat jusnya ya sahabat kurma, ini tomat jusnya kita masukkan semua. Tadi saya sengaja kasih air banyak waktu blendernya, jadi nggak usah saya tambahin air. Masukkan sayurnya juga semua. Dan biarkan sampai matang. Dan ini udah mendidih, tapi belum matang ya. Ini baru mendidih. Nah, ini dia Saluna, ayamnya udah mateng. Rasanya pun enak banget sahabat. Bisa dicoba di rumah. Resep ala Nur Sakila. Sampai sini dulu ya sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.